sila, like, comment, dan subscribe. Okay, please ya guys. Kayak lalat di tangan bah. Yang puncak-muncak keempat. Puncak-muncak. Puncak-muncak. Oke. Okay. Dede itu nenek. Lepas itu yang tinggal. Dia punya wakil saja di kebun sana itu. Tak ada anak pun yang ni. Dulu-dulu itu ada satu orang nenek pergi berkebun di sana lah. Lepas tu dia membawa sikutan yang kebiasaannya di orang di tempat inilah yang dipanggil wakid. Yang ada di sana itu, itulah kami panggil wakil. Itu kami buat untuk sikutan membawa barang-barang pergi sawah. Pergi sawah kah, pergi kebun kah, begitu. Lepas itu ini odu-odu ini nenek-nenek kan. Dia pergi berkebun lah di kawasan sana. Satu hari, dua hari, tiga tidak terpulang. Lepas itu orang kampung pergilah cari dia di sana. Buat tambahannya. Lepas itu dia tiada. Tiada itu nenek. Lepas itu yang tinggal. Dia punya wakil saja di kebun sana itu. Mungkin dia jatuh kah. Di mana-mana kah. Jadi sejak dari itu penduduk di kampung sini. Panggillah itu gunung sana sebagai gunung wakil. Begitulah cerita legendanya. Tidak dijumpai lah tuh nenek. Ya, tidak dijumpai tuh nenek. Mungkin dia tergelincir lalu jatuh di jurang kah di mana-mana. Hanya yang tinggal itu wakil saja. Nanti dia melepeh kah? Nabi melepeh. Selamat pagi sekali lagi lah. Saya mau grip serba sedikit pasal ini kita punya perjalanan menuju ke puncak Gunung Wakil. Di sini ada memang ada pacat, tapi tidak banyak lah, sebab baru-baru juga hujan kan. Jadi kalau ada benda-benda yang macam unik kamu nampak ataupun daun-daun kan, jangan kamu suka-suka sentuh lah begitu. Kalau mau sentuh tanya dulu lah, baik-baik bertanya dulu, mengetahui itu ada nih yang satu jenis daun yang gatal. Dalam perjalanan ini dalam mungkin pertengahan dia ada lebah. Jadi di sana saya kasih tahu lah macam mana cara-cara untuk menyelam. Tidak lari. Ini lebat tanah ini anu nih, kuat nih. Dan kita mau anu nih, kita mau daki dan kita mau sampai yang tip of the mountain yang tuh nanti yang satu itu. Oh, bukan ini. Bukan yang ini. Jadi kita kena pusing ikut sungai, ada sungai kecil di sini. Kita pusing, kita naik korsa, naik di atas. Baru kita naik mungkin dalam 1 kilometer lah mau naik begitu. Tapi oleh karena kita dipercepatkan di sini sudah jadi ada tanggal 13. Kalau 13 tuh itu kalau dari anu tuh di depan sana 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Satu dua tiga. Huh?
motoran tayo ini. Lihat sebentar guys. 1 menit, 2 menit. Kali ringan loh. Bukan itu pol, itu pol. Itu dia kamu pakai gak? Ya, ini juga banyak pak. Kondari ini. Tehipoi. Please ya guys. Dan panalangan ke titik sampai terbang-terbang itu rambut. Sedap ya? Sedap kok, Bob. Sedap kan sedap? Rasa apa? Rasa dulu kok, Pak Ero, Pak. Rasa pepaya. Oh, saya ingat kotoran punya saya punya tuna. Apa ini? Tidak pernah hilang. Sedapnya kok, Bob. Tadi punya ke? Saya lalat di tangan, Pak. Oh, banyak kan? Oke lah, boleh refill lah ya. Boleh, Pak. Ay, masalah yang pecuba dia tuh. Tapi minum dulu. Dia kasih saring air tuh. Oh, wah sejuk ah. Ini buat terbaik dah. Naik. Naik. Mau? Takadon mau? Takadon. Takadon. Naik. Mendaki. Dia bawa rehat ke sini sebelum mulai mendaki pacak. Kami mau mengelak lebah tanah, jadi kami lalu sini. Lebah tanah? Tak nampak, nampak ke? Ini dipanggil damar. Harum. Wait, mah. Wait. Wait, ada as. Oh, benar-benar. Aku benar lana. Jom. Ini nah, itu pokok yang gue bilang tadi. Ya, itu lho. Halo guys.
8 peso guys. Tadi jaga berapa guys? Sikit dah. Semangat sikit. Kita hampir mau menawan Gunung Wakit guys. Jalan bobi. Ulah lagi. Cikrek-krek. Honggai harot sandboard di. Sandboard di pemari. Oh. Sandboard bukit susu napa ngah hilang. Niko hilang. Susu. Sadu apa? Sama pemari. Bah. Doang tidak pergi, cepat ya kita nih. Hari itu saya tidak pergi sini, Pak. Bukit susu. Ini bagian pas sampai ini, doang tidak pergi ripe yang di sini, yang baru-baru. Sampai ini tuh na atas sama turun. Oke, dua-dua oke, oke. Satu, dua, tiga. Oke. Luar pintu, outdoor. Mana luar pintu? Yeah, outdoor. Oh. Congratulations, you are almost there. Yeah. Oh, nanti kau lagi wifi begitu. Okay, sudah tuh. Kita wifi lagi? Wifi? Wifi? Ya. Yeah. No. Selfie. Ya, yeah, pakai itu kau punya. Oh, duduk pas ini. Capture dari sana kan, Cik? Oh. Cik bilang. Okay, 1, 2, 10. 1, 2, yay! Say cheese! Okay. Okay, mari. Belum sampai lagi rupanya, ingat ya, sudah sampai. Ada 2 puncak lagi. Aduh. Ya, ini 3. Sakit tadi pantok. 4. Tadi 1, 2, ini ketiga. Ada yang puncak-muncak keempat. Puncak-muncak. Puncak-muncak. Di Kopungit ba ni? Ya, Bukit Kopungit. Enak tuh kok naik, ya. Curam tuh kok turun. Kok tidak mencana turun? Kenapa? Melipat. Mencana tuh kata kerja untuk naik. Bungung sekali tuh. Curam. Nenek kebayang.
Dibon, guy, tak makan, makanlah ba. Makan bos kali. Nanti sebelum kamu bertolak, sila isi ini buku. Boleh. Sila like, komen dan subscribe di bawah. Sapika Eliana dari Nabi Tujuhi. Aku habis tepakan dia kan.